Episod 12 kali ini, kita akan bergerak dari Amasya menuju ke Kapadokia di mana kita akan menginap di sebuah penginapan mewah dalam gua batu yang unik dan terbaik. Jom saksikan. Okay guys, so kita dah mula mendaki. Agak menjunam juga dia punya pendakian dia, agak curam. Tapi apa pun dah disediakan tangga dah macam ni. Cuma kita akan naik ke atas tu. Dia boleh ada dua bahagian, kiri dan kanan, west and east. So pilih mana-mana. Kalau belah east, kita akan ada cafe. Dia ada dua jenis tangga, satu tangga yang tangga batu dan juga tangga kayu. Since AP dia dah bawa, dia dah fly drone DJI, saya nak main FPV. Jadi kita nak dapatkan shot-shot menarik di sini. InsyaAllah kita fly. So saya nampak kat sini dia tengah buat pembinaan. So rasanya dia tebuk-tebuk tu, dia nak buat, dia nak letak lampu kot rasanya. Tengah bergambar tu, kat kaki gunung tu. Saya akan fly drone kat sini. Oh, sejuk guys. Okay, rasanya boleh kot saya fly. Itu dia guys, Pontus ataupun Tomb of the King, makam raja-raja yang sebenarnya berasal daripada Persian pada ketika era mereka memerintah Amasya sebelum kedatangan Turki Uthmaniyah. Dan sebenarnya banyak kerajaan-kerajaan yang telah pun berperang untuk mengambil alih lokasi yang bersejarah ini, terutamanya daripada Mongol, kemudian datangnya Turkish, lalu menjadi sebahagian daripada kerajaan Byzantine sebelum diambil alih oleh Turki Uthmaniyah. Jadi di sinilah sebahagian daripada kisah-kisah menarik yang berlaku, sebab sejarah umat Islam di sini tidak dapat kita pisahkan dengan sejarah kelahiran seorang raja yang disebut-sebut namanya, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana di sinilah juga lokasi tempat dia dibesarkan, disekolahkan, diberi pendidikan, diajar dan juga dibentuk jiwanya untuk menjadi seorang raja. Ini antara hotspot yang wajib anda datang bila berada di Amasya. Dia punya view memang sangat cantik. Kita boleh lihat kota dan pergunungan Amasya yang cantik dari aerial view. Tom sini ada dua area, iaitu bahagian timur dan juga barat. Cuma time kami pergi ni tak ada sunrise dan cuaca pun mendung ketika ni. Kalau tengok dari sini, kita nampak satu hammam. Itu hammam yang masih lagi beroperasi. Memang banyak hammam dekat sini. Masjid banyaklah. Itu satu, dua. Dan jangan terkeliru, walaupun nampak ada kubah, sebenarnya itu adalah sebahagian daripada hammam juga. Ini boleh nampak ni. Ni tangga yang dipahat untuk panjat ke atas. Masih boleh nampak lagi kesan tangga-tangga tu di bahagian bawah. Pemandangan dia spektakular guys. Makam dia yang besar. Saya pun tak boleh panjat tinggi. Pakai kaki kat sini.
Tangan dekat ni je. Suasana di sini sangat mendamaikan. Kedudukan Tombs ni betul-betul berada di bawah Harsena Castle yang kita pernah pergi sebelum ini dan berdekatan dengan kawasan perumahan para bangsawan Uthmaniyah pada satu ketika dahulu. Seterusnya, kami ingin pergi di bahagian timur Tombs pula. Belakang saya ni adalah Tombs of the King of Pontus. Makam. Okay. Kubur lah selat sikit. Kubur eh. Alright, so ini adalah dikatakan tombs pada era pemerintahan Pontus. Pontus ni dikatakan Greek lah. Kalau kita lihat bagaimana ia dibina, kita tengok batu-batu ini diukir tau, dikaf, ditebuk, dan ia mengingatkan kita kepada sebuah kaum yang dinamakan kaum Ad, dan juga satu lagi kaum, kaum Samud, yang mana mereka ada teknologi ataupun kemahiran untuk menebuk batu-batu untuk membina perumahan mereka. Inilah dia kekuatan kaum terdahulu dan kehebatan mereka, tetapi apa akibat dia setelah mereka mendustakan Allah. Jadi ini antara pelajaran yang kita boleh ambil. Sehebat mana pun teknologi yang kita bina, tetapi jika kita lalai kepada Allah, in the end kita akan musnah juga. Inilah pelajaran yang kami mampu kutip ketika kembara. Kita dapat menyaksikan bukti-bukti ketemadunan manusia dahulu kala yang hebat-hebat, bahkan lebih hebat dari apa yang kita fikirkan. Tetapi semuanya telah musnah akibat pendustaan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang tengah nak shoot produk My Woman. Dekat kita ambil scenery dekat sini, ada pokok-pokok sikit, ada warna merah sikit, color contrast untuk sama, untuk gambar yang cantik, gambar produk yang cantik. Okay guys, dah penat panjat tengok makam. Jangan lupa untuk kita bergambar di kawasan rel kereta api yang masih aktif ni lagi. Kan oleh Captain AA. Ini sebahagian daripada fotografi kos. Okay, kat sini ada banyak merchandise yang kita boleh bawa balik. Souvenirs ya, terutamanya. Kalau kata kita dah banyak bawa balik pengalaman, apa kata kita bawa pulang buah tangan pula untuk keluarga kita di perantauan tu. Jom. Seterusnya, kita ready untuk check out dari penginapan kita di Uluhan Hotel ni. Rasa macam tak puas je menginap di sini 3 hari 2 malam sebab harga dia sangat murah dan siap ada breakfast. Apapun, seterusnya kita akan ke sebuah masjid bersejarah yang dibina pada tahun 1413 yang terletak di kaki Bukit Amasya. Sepanjang lorong yang kami lalu ini, kita boleh lihat kedai-kedai unik yang ada di sini. Jadi jom saya bawakan kepada anda semua. Ini adalah masjid yang bersejarah. It was constructed by Ottoman Amir Yakub Pasha in 1413. Okay. Inilah zaman di mana kecil-kecil lagi Sultan Al-Fatih masih lagi kanak-kanak sebelum dia menguasai Konstantinopel pada tahun 1446. So apa yang kita nak ceritakan kat sini adalah bagaimana kita lihat di sini ada ruang yang kecil tau. Kalau kita lihat dia bawah daripada saya punya dada ni, kecil pintu dia. So kalau kita nak masuk kena bawah macam tu. Okey, saya tunjuk kat sini, jom. Yang ini. Jom kita tunjuk ruang out. Okey. Yang ini kita masuk elektrik. Okey, so ini adalah ruang kecil yang di mana kalau kita lihat ada sumber cahaya dekat bahagian atas macam ni. Zaman Ottoman, tarikat-tarikat sangat terkenal untuk mereka mensucikan diri mereka. Lebih kurang dalam 40 hari tak silap, 40 ke 40 to 45 days which diorang tak makan daging.
So diorang hanya dibekalkan dengan sayur-sayuran sahaja. So itu antara fungsi untuk mereka duduk di dalam ruang suffering room ini yang kecil ini, untuk mendidik jiwa mereka agar dapat disucikan, tidak mengejar keduniaan. Ini antara inisiatif Sultan Murad, iaitu bapa kepada Sultan Al-Fatih, untuk mendidik anak raja yang berjiwa rakyat. Inilah pengorbanan seorang ayah buat anaknya. Dititipkan jauh ke sini agar anak tidak menjadi manja. Inilah bukti sistem pendidikan yang telah pun melahirkan seorang sultan yang memiliki kepribadian yang hebat. Pastinya, sistem pendidikan ini adalah hasil kupasan yang kita boleh ambil pelajarannya dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang menitipkan Siti Hajar dan Ismail di sebuah kawasan gersang yang kering kontang, akhirnya menjadi sebuah pusat pertemuan manusia seluruh dunia. Inilah kehebatan sistem pendidikan Islam yang kita perlu sama-sama fikirkan untuk dilaksanakan semula, agar umat Islam mampu mengembalikan semula kegemilangan ketamadunan Islam seperti dahulunya. Alhamdulillah, semalam kita ada reki tempat jual ikan kat sini. Memang segar ikan dia. So kita nak beli sikit untuk kita bawa bekal ke Cappadocia. Kita masak on the way di tengah-tengah jalan nanti. Kalau jumpa tempat rare, view cantik, kita buat menu special. Jom. Okay. Okay. Hari tu kita dah buat ikan salmon seekor. Tapi sebab hari ni kita on the road, jadi nak memudahkan urusan, kita ambil salmon yang dah siap potong. Norway, wow. Ni salmon Norway tau. Tak tahu macam mana dari Turki dia boleh sampai ke sini. Kan, dari Norway sampai ke Turki. Satu, dua, tiga. So ini adalah ikan catfish. Oh, tu dia. Oh, air sungai Yasir Lemak Amasya. Oh, aku teringin ikan sazan. Kalau kita buat api, unggun api, dia best sikit buat sazan tu. Cocok dia. Tak cakap. Itu je. Semua dia siap dengan Amasya siap lah. Tapi kulit dia tak ada sisik. So dia dah buang sisik, tak tahulah. Tak macam sazan yang ni. Okey. Okay, yang ni dua-dua ikan yang sama. Ikan sazan nama dia. Bukan syazan eh. Syazan tu yang pergi haji dengan kita orang. So yang ni, dia tak ada sisik. Nampak macam sedap je. Yang tak ada sisik ni senang makan. Berbanding yang ini, yang ada sisik ni. So kita cadang kita ambil yang tak ada sisik lah. Huh? Handsome pun handsome. Okay. I don't know English very well, but I speak sometimes. We are this shop 50 years. Okay. My father is making this shop 50 years. I see. Since 1972. It's Only fish. Okay. Tadi dia cakap sebenarnya agak lambat kan dia cakap. So kedai ini dia kata ayah dia dah buka selama 50 years, 50 tahun dan hanya menjual ikan lah. Jadi itu dia. Ni udang. Wah. Ini tu sejuk lah. Lalu Malaysia.
Tahukah anda 80% penonton RedTV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan RedTV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada. Kita sekarang bergerak menuju ke Cappadocia. Alright, selesai sudah kita berada di Amasya. Jadi perjalanan kita mengambil masa lebih kurang 4 jam perjalanan. Kali ini jarak perjalanan kita ke Cappadocia sejauh 342 km selama 4 jam 53 minit. Sepanjang perjalanan, kita boleh lihat tanah-tanah yang subur, luas, terbentang. Memang cantik kalau nak tahu. Wilayah Cappadocia yang kita akan pergi ni dikatakan terbentuk 60 juta tahun yang lalu oleh hakisan lapisan lembut lava dan abu dari Gunung Erges, Gunung Hassan dan Gunung Gulu yang tersusun dengan angin dan hujan selama berjuta-juta tahun. Ni kadang-kadang kita kena get lost juga. Bila kita get lost tu, kita akan jumpa banyak tempat-tempat yang rare yang kadang-kadang tak ada dekat dalam laluan yang selalunya orang biasa-biasa ikut. So kita orang ni bukanlah nak luar biasa, tapi kita nak jadikan dia istimewa. Ada Jamal. Abang guys, ada Jamal, abang Jamal ada dekat sini. Jangan ingat tu abang Jamal. Ya. Besok pagi anda akan dapat satu view yang sangat superb. Which dekat Cappadocia ni banyak belon-belon yang berterbangan, insyaAllah. Memang unik, sangat unik muka bumi di Cappadocia ni guys. Dulu masa kami team location pergi dengan agensi, yang kami tak dapat adalah experience yang macam ni. Kita akan pergi makan dekat restoran yang alah, yang dibawa tu terkawal. Kita tak bebas tau macam mana kita sekarang rasa ni. Very flexible, yang mana kita boleh rasa apa yang kita nak rasa. Sebab tu kita buat mode yang baru ni, travel gaya rare yang betul-betul rare. Ini baru rare bila kita pergi Tokyo kan ni. Memang cantik Cappadocia ni. Kalau nak tahu, nama Cappadocia ni diambil dari bahasa Parsi, iaitu Kat Patuka yang bererti negeri kuda yang indah kerana masyarakatnya yang rata-rata masih banyak berkuda. Okey, kita dah nak sampai penginapan kita di Desa Gorema yang merupakan kawasan utama pelancongan di sini. Dah tak jauh dah, kita hampir sampai. Okey guys, kita dah sampai dah dekat penginapan kita di Cappadocia di Kelebek Special Cave Hotel guys. So tu dia. Jadi kita kena lalu berjalan ke sini untuk sampai ke Kelebek Hotel. Dan inilah pemandangan yang ada di Cappadocia. Cantik guys. Okay. Kita check in dulu.
So ini adalah dia punya bahagian depan dia, reception dia, Kelebek Hotel here. Yeah. Mister? Yusuf. Mr. Yusuf. Okay. Alright, so sekarang ni dia bawa hotel ke hotel di sekitar Kelebek Hotel. So dia beritahu kita hotel dia orang dah 40 years. 35 years. 40 rooms. Okay. Just and this corner is not including our hotel. As you see, this lady is living there. She didn't sell us. Okay. Next door, okay. Satan Hotel. Yeah. And Satan Restaurant. Yeah. There is also our sister. Your, this is your family business? No, I'm working here. Oh, you are working here. Both hotel guests can use both hotels facility. Wow, we got a pool here. Can we swim? Can we? Freeze if you jump. They are my shipmate. This yeah. is Tarçın. Tarçın. Tarçın means cinnamon. Cinnamon. Yes. Okay. Other one is whiskey. Hey, nak try mandi ya? Buat gila. Boleh. Puh, freezing. Sejuk. Kau rasa? Serius ah? Oh, boleh lah. Boleh kan? Boleh lah. Macam air lepas subuh. Macam air lepas subuh kat. Meninggal kat air lepas subuh. Oh, this is hammam. This we have spa here. Here is the cave and then private. For 5 years. 5 years, I see. Oh, so we can just chill at the at that spot? Kita boleh nikmati pemandangan 360 degree views yang ada di sini guys. Memang baik guys. So that's Mr. Gohan. Gohan is our most stronger. Ini memang cantik guys. Kita boleh bayangkan bentuk muka bumi Cappadocia ini dia kekalkan dan dia combine dengan sana-bana mereka untuk membina hotel Kelebek Hotel ini. Sangat unik, very unik. Ini bukan Astro ya guys, bukan Astro. Dekat atas ni kita boleh menikmati sunset guys. So ada kat sini. Breakfast is here. Okay. 7:30 to 11:30. Alright. Also from this terrace you can see sunset. Alright. Turkish. What is seitan? What we call it? Seitan salad. What is it? Seitan. This is just Meryem is expert in food. She can explain you. What is seitan actually? Seitan the restaurant name. The name. This is a special salad. Oh, salad. Okay. Represent seitan. Yeah, yeah. This is what also the seitan stew live. I see. Like the style. Oh, okay. Thank you. Thank you for your explanation. Okay guys, so kat sini we can feel the sunrise. Yes, from that side you can see the sunrise. Wow. Sana, Lip. Sunrise sana, sunset sini. Kita tengok nanti. Mesti cantik punya. The weather is nice. Tomorrow seems good, yeah. Seems good, inshallah. Waktu petang macam ni memang sangat mendamaikan di kawasan Goreme ni. Kita akan rasa tenang je melihat keunikan struktur muka bumi Cappadocia yang cantik ni. Korang memang kena try menginap semalam di sini tau. This is our another part, Sultan Hotel. Okay. Ini adalah ruang hotel adik-beradik diorang juga, sister dia, iaitu Sultan Hotel. Diorang adalah Kelebek Hotel.
Ketika ini, manager Hotel Klebeck bawa kita explore kawasan Hotel Saturn yang merupakan jiran kepada hotel mereka. Bersebelahan saja, dan yang uniknya, kita boleh akses dan menggunakan facilities yang disediakan oleh Saturn Hotel. Unik kan konsep ni? Nice to meet you. Nice to meet you too. Bila kami dibawa sampai ke rooftop Saturn Hotel ini, memang terus rasa amazing sangat bila kita dapat view 270 degree macam ni. Bayangkan kita layan sunrise dan dikelilingi oleh ratusan hot air balloon. Memang priceless experience. Korang wajib datang, guys. Most famous rooftop Cappadocia. One is view great. Busy, yeah. Everybody's coming here for watching take off the balloons. Wow, we can enjoy the view. 270 darjah, guys. Boleh nikmati keindahan alam. Besok kita boleh layan juga beberapa hari lagi hotel kat sini. So sambil-sambil kita menikmati sunrise dan juga hot air balloon. InsyaAllah mudah-mudahan besok kita boleh layan hot air balloon. Superb, guys. Sangat cantik. Seriously, tak sabar rasanya kami nak menikmati macam mana duduk di dalam bilik gua di Cappadocia ni, guys. Jika anda ke Cappadocia, kami sarankan untuk korang experience penginapan di dalam gua batu Cappadocia ni. Memang superb. Kelengkapan seperti toiletries dan macam-macam lagi semua disediakan. Kita boleh breakfast di kafe yang dibuka 24 jam. Siap boleh layan kopi free flow lagi. Sekali-sekala, why not kita manjakan diri kita dan pasangan ke penginapan unik macam ni kan bila di Turki. Dan yang paling best, setiap bilik memiliki sentuhannya yang tersendiri dan harga pun ada pelbagai jenis harga. Kita boleh pilih sahaja. Kalau macam kami, kami booking di booking.com. Boleh dapat harga yang murah. Alhamdulillah, kita dah sampai Cappadocia. So kita nak prepare makan malam kita. Ikan yang kita beli dekat Amasya tu. Ni dia ikan dia, ni dia. Sekejap lagi kita nak kelak. Dan sebelum kelak dia, kita nak bubuh dulu rempah ratus yang kita nak gunakan untuk hidangan kita malam ni. So kita ada serbuk kari segera ni. Yang ni daging. So saya nak habiskan je. Alang-alang kita dah ada sikit lagi baki ni kan. Kita campur dengan instant curry powder premix seafood. Tadi tu daging, ni seafood. Sebab kita masak ikan. Selepas long driving, kami get ready untuk makan malam. Tak salah kalau RTV tak masak kan. Kali ni kita guna bahan serbuk kari bestari dan sumek walid alam ni untuk dijadikan sebagai dry rub bahagian luar dan dalam ikan. Dan sambil-sambil tu, jangan lupa letak garam dan black pepper. Baru ada kek kita punya ikan bakar. Lepas tu kita rub sampai rata macam tu, luar dan dalam, supaya bila makan betul-betul terasa. Dan jangan lupa, kita nak bakar ikan ni dalam hotel gua kita yang unik ni.
Makan ikan bakar ni tak komplit kalau tak ada cili kicap dengan menggunakan kicap Bilal favourite kami. Perah lemon sikit dan juga potong bawang untuk dapatkan masam-masam manis. Memang terangkat. Okay guys, selesai dah Ustaz Syauqi masak. I believe I can fly tadi lah. I believe yang Ustaz masak mesti power guys. Saya dah geram dah tengok kulit ikan sazan ni. Tengok tu. Ya Allah, angkat sikit. Ui, masak guys. Tengok. Garing, rempah-rempah bestari tadi tu. Sebut kari segera dia tu kan, seafood dia. Lepas tu kita masak dengan nak cecah dengan best. Kita nak ambil yang ini. Ustaz punya sambal kicap dia guys. Kita bawa jauh-jauh guys sambal kicap Bilal ni. So kita nak cicah dengan ikan ni dulu. Okay, tapi sebelum tu, sebelum cicah ni saya nak rasa dulu dia punya rempah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sedap juga ikan sazan ni. Okay, sekarang saya nak cecah pula. Perfect. Lepas tu combo pula dengan kemanisan kicap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedap kan? Bagi ni. Macam tu. Guys. Tak kicap ni guys. Balut. Ya Allah, sedap. Okay, jom pun makan. Let's go. Kejap. Belum habis lagi. Kali ini kami maraton nak memasak. Okey, kali ini kita masak sotong goreng tepung tempura bestari pula. Yang specialnya, kita nak masak dalam chimney ni. Memang lain macam dia punya feeling. Apa barang masak dekat dapur induction macam team Europe tu kan? Okey, so tips goreng tepung ni, kena pastikan minyak dah betul-betul panas dan baru letak sotong tu. Baru lain macam dia punya crunchy tepung tu. Ini cream cheese guys daripada Tema ni. Tak sah kalau tak ada. Campur sekali dengan sos. Ini harang. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Harang. Ya Allah, tak sedap. Tak sedap guys, jangan makan guys. Biar saya seorang makan. Sedap ni. Tak sedap. Last sekali punya marathon. Salmon goreng black pepper dari Ustaz Syauqi. Memang terangkat. Sila jilat skrin lah ya kawan-kawan. Kami makan dulu. Okey, itu sahaja daripada kami. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami dan kita jumpa lagi untuk next episode yang lebih menarik, bagaimana kami experience mandi dalam kolam 5 Celsius di Cappadocia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.